Tak lagi selangkah yang kali kedua kali ini. Cocok saja, cocok saja. Darwis akan diluncurkan galuh di kemudian pas. Pak Dando, Pak Dando. Ayo.
Sudah diluncurkan mereka pemirsa bahwa tinggi bola Nanda. Lagi-lagi sudah diluncurkan sementara bahwa pemirsa kurang sempurna. Kali ini Nanda baik-baik masih bisa diamankan. Bisa akan meluncurkan oleh Holling. Sudah pasar mereka jalur Isabda Arbatur akan wah kali ini kembalikan ke mereka. Datang lagi serangan yang kali kedua dari Nanda. Sempat tertahan mereka. Counter attack rupanya dibangun kali ini oleh Nanda. Tapi langkah rupanya Jinik 7-7. Lapan para Holling kali ini gagal melepaskan. Sudah dilakukan mereka jalur Reza bahkan bola. Kali dia undang tunggu dengan pasal. Sudah dilakukan mereka Pak Berisal sementara Dani agak bola backspin dari Kusuma. Delapan takjat gagal rupanya kali mereka dari Undang. Para pemain untuk merpati belabang belabang. Alikus sumpah perpati kali ini sahut. Sudah dilakukan upaya total kandas. Pemain mereka tembus sebelum pelabat. Bapak bisa menyesuaikan dilakukan kali ini David Rai. Sudah lepaskan dan dari sahut sementara ini diangkat bola Yusuf. Bola sementara kembali bola dikendalikan bola awak siapa pun di sana mereka angkat bola Dennis yang kali ini akan menyilap mereka sambaran yang dilakukan oleh Ilung Maharaja mencatat kebutuhan merpati 9-10. Ilung Maharaja kali ini Kamsa sudah dilakukan mereka sementara angkat bola dada. Ini dari kawalan kali ini 11-9. Sudah diluncurkan kali mereka sementara pemerintah akan bola Dreni ke belakang. Maaf sudah dikembalikan kali mereka. Datang serangan yang kali kedua kali dari Nanda. Kembali Yusya sudah dilakukan dan sementara angkat bola panjang memanjang mereka dari Dani kembar poin 14-12 tempo kita kawan kosong dari Gelais dan juga hilang audio kita saksikan Yusya yang kali ketiga sudah lepaskan servis semua serangan datang kali dari kalung kalung kedua dikembalikan bola datang lagi serangan yang kali kedua kali ini dari Dani cepat tertahan. Datang serangan dari Merpati. Oh, dapatkan bola dari mereka. Sementara berpaling menyerang kalu kembali dari. Masih bisa
akan dapatkan Rega berbalik menyerang Denpas. Terobos 20 gol dari Denpas. Tepat tepat angka 15-13. Dan servis kali ini akan dilakukan Rega Hadeni. Sudah dilepaskan sementara dari Reza bagian bola. Kita saksikan mereka sudah lepaskan oleh saudara dari sementara angkat tujuh bola banyak kali penambah poin untuk Denpas 14-14. Kali ini Zerlis akan diluncurkan oleh Fatur, sudah luncurkan ke mereka dan sementara Pikbul banyak bola ribut masih bisa selamatkan Nanda. Bongkar-bongkar dari Denpas 15-14. Kali ini Nanda bakal melepaskan servis. Jamsaf rumahnya sudah diluncurkan Rega. Sementara bongkar di pinggir main 16-14. Kita saksikan kembali kali ini Nanda sudah diluncurkan. Terjangkit di gudang Ronet, gratis point untuk Denpas 15-16. Kali ini Galuh bakal melepaskan saham. Galuh sudah dilakukan dengan Rega Pau, perisa kurang sempurna sementara itu pohon raja. Gagal kita akan berubahnya dari Rega Kimik, 17-15. Sarmiz akan diluncurkan oleh Holik. Sudah dilepaskan kali ini Rega Pau. Biarkan saja memanjang oleh Galuh Rega 16-17. Untaik sementara Denpas. Pemberi saham kali ini Rega dari Quick Ball. Ditotel saja oleh Darbis lepaskan dari Kusuma Rega Galuh Reza. Dan kali ini kita saja dari Galuh Rega Kusuma. Terlebih dahulu dimajukan banyak kali oleh Dani. Keuntungan Rega untuk Denpas menambah poin 17-18. Darbis kali ini dari Tafir sudah dilakukan Pak Reza angkat bola sementara Ilo Pahlawan Raja. Rega menyerang 19-17. Dan servis akan dilakukan oleh Ilung Maharaja. Sudah lepaskan jump shot Rega. Tapi resepnya kali ini dari tahan Rega. Nah kali ini kita saksikan open spike. Rupanya masuk dari Nanda 20-17. Tiga kali ini sementara kali ini merpati. Dan servis kembali akan diluncurkan oleh Ilung Maharaja. Jamsa sudah dilakukan Rega. Sementara gratis. Ada Nanda. Kali ini akan bola. Kocok saja. Masih terbaca. Katur ke belakang. Galuh melepaskan back time. Kuli amankan rupanya bola kali ini. Gold. 18-20. Bola penitia keluar. Timo Prejim. Dan servis lepaskan Rega oleh Darius. Skema semangat datang kali ini dari Nanda. Terjadi tas out 21-18. Yusa oleh Olang kali ini bakal melepaskan saham.
sudah diluncurkan mereka, sementara galeri save yang kali ini galuh-galuh. Atas open spike yang dilakukan oleh galuh 22-18. Kembali Yuza, kita saksikan melepaskan Zab. Sudah diluncurkan mereka, patur ke belakang pektek dari Dani. Masih gratis, oh. Masih saja untuk terbang kembali serangan yang kali kedua kali ini. Rupanya Cine yang menerima dengan backspike-nya menambah poin 19-22. Kipeng kali ini Zab. Sudah diluncurkan mereka dan dari angkat bola dan bola lagi-lagi melewati 20 meter pertahanan dari Denpas 23-19. Kali ini Zab akan diluncurkan mereka oleh Denny. Sudah dilepaskan bola dan Uteng bisa Uteng masih ada terjadi mereka. Rupanya foul lebih bagus dilakukan. Untuk kampung penyambung Denpas tambah poin 20-23. Karni sudah lepaskan dari Utrega. Siapa serangan datang dari Kusuma? Tampak sedikit angkat bola kali ini dari Denpas. Bermain sementara berhenti 24-20 dan time out diminta oleh Vessel dari Merpal. Tetap 3. Dan servis yang ada pada tanda jam sudah dilakukan dan Ais. Akhirnya mereka di game yang kedua kembali. Tapi berhasil dengan pertandingan dengan poin lumayan 25-29. 2-1.